cikgu hendak anda mengeluarkan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini dengan menggunakan teknik bedah karya. Pelajar akan mengeluarkannya dan menulisnya dalam peta aiting. Faham ya? Peta titik aiting. Pada peta titik tersebut, pelajar akan menulis gaya bahasa dan mencari contoh gaya bahasa dalam bukunya dan melabelkan pada peta titik tersebut. Okay, anda akan bergerak satu tempat. Okay, duduk di tempat rakan anda dengan menggunakan teknik round robin. Buku letak atas meja. Okay, bergerak. Okay, cari gaya bahasa dan contohnya dalam rangkap yang kedua pula. Pelajar-pelajar menggunakan peta titik untuk mencari gaya bahasa dengan menggunakan teknik bedah karya dalam sajak yang dipilih. Semasa pembelajaran sedang berlangsung, pelajar-pelajar diberi peluang untuk menyemak hasil kerja murid. Ini bermaksud pelajar-pelajar yang kurang mahir atau membuat kesilapan mempelajari bersama rakan mereka. Maksudnya pelajar yang mahir boleh membantu rakan yang kurang mahir. So di sini konsep kolaborasi dapat ditingkatkan. Lihat rangkap yang ketiga pula. Apa jua gaya bahasa, sila lengkapkan peta titik anda. Dalam rangkap yang ketiga. Baiklah pelajar, tengok pula pada rangkap yang keempat. Okey, sila semak secara individu menggunakan teknik bedah karya ini. Okey, pada rangkap pertama, ya Nazatul. Tempatmu, bagus, sinkop. Metafora, di mana metafora? Lautan, melayari lautan bijaksana. Okey, mengapa Ain kata lautan bijaksana itu metafora? Metafora menunjukkan abstrak dan konkret. Kita nampak lautan tapi kita tak nampak bijaksana. Bagus. Faham ya? Okey, kita nampak lautan, kita tidak boleh nampak bijaksana. Okey, tengok rangkap yang terakhir Safian. Silakan Safian. Pada rangkap yang terakhir. Contohnya di arena antarabangsa suaramu tumbuh. Ya, andaian yang berlebihan. Berlebihan. Bagus Safian. Beri tepukan kepada Safian. Hasil kajian ini didapati bahawa pelajar menguasai 12 gaya bahasa yang perlu mereka fahami. Baiklah pelajar, cikgu akan memberikan soalan kuis. Bagi pelajar yang telah menyiapkannya dengan pantas dan cepat, akan diberikan ganjarannya. Apa ganjarannya? Kamu akan diberikan permainan roda impian. Permainan ini tidak asing lagi bagi anda. Dan permainan dam ular berkaitan dengan gaya bahasa. Okay, ini soalan kuis. Mula menjawabnya sekarang. Ya, bagus. Elias telah menyiapkannya dengan cepat dan pantas. Silakan Elias. Okey, kamu akan bermain roda impian. Rakan, ya Amar, silakan Amar. Dah siap Amar? Bagus Amar. Silakan Amar. Pada kertas kuis awak, di belakangnya cikgu ingin
kamu membuat refleksi pembelajaran sebelum dan selepas. Ya, sebelum pembelajaran, apakah perasaan awak ataupun luahan perasaan awak, cara pembelajaran, kaedah yang digunakan sebelum ini dan selepas berbantukan anak patung Puncak Gaya. Sebelum dan selepas. Silakan Sabrina. Sebelum saya menggunakan strategi pembelajaran ini, saya suka mengingati maksud gaya bahasa. Selepas pembelajaran berbantukan anak patung Puncak Gaya ini, saya mudah mengingatinya dengan lebih efektif dan teratur. Terima kasih, Cikgu. Bagaimana pula dengan Nur Ain? Sebelum saya mempelajari teknik pembelajaran ini, saya sukar untuk menghafal dan maksud gaya bahasa sentiasa bercampur aduk. Dan selepas saya mempelajari dengan mempandukan anak patung itu, saya senang untuk menghafalnya dan maksudnya pun tersusun dan teratur. Bagaimana pula dengan Sabrina? Sebelum menggunakan anak patung, saya berasa agak bosan untuk mengerti gaya bahasa, maksud dan contohnya. Tapi dengan bantuan anak patung, saya berasa lebih gembira dan ianya lebih menyeronokkan untuk saya mengerti. Bagus. Baiklah pelajar. Cikgu harap anda telah memahami kesemua gaya bahasa tersebut dan kekal dalam ingatan anda. Boleh pelajar? Saya berpendapat kaedah pembelajaran berbantukan anak patung ini boleh digunapakai dalam pelajaran masing-masing.